Dan kembali lagi dengan aku Yusnita. Di video aku ini aku mau buat tutorial cara mengesum kain atau mengesum blus atau mengesum rok ya guys, yang udah selesai kita jahit. Tapi sebelum aku memulainya guys, kalau kalian suka dengan video aku ini, like video, subscribe, di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah sekarang kita langsung ke tutorialnya ya guys, ditonton terus ya guys sampai habis. Sebatas radar ini kalian masukkan ke dalam seperti ini, kalian pentuli sesuai dengan radar, semana radar itu segitu dilipat ke dalam ya guys, untuk somannya, soman bawah baju, begitu juga dengan nanti soman tangannya nih. Ini ya, sesuai dengan apa namanya ini, radar ya, radar. Kalian pentuli keliling terus . Nah, kalau udah siap dipentulin, kita tinggal mengesumnya. Seperti ini ya guys, sama seperti tadi mundur. Nah, udah selesai bagian bawah bajunya kita sum ya guys. Sekarang kita mau mengesum bagian tangannya. Nah, kalau udah selesai kita matikan ya, seperti ini. Matikan. Nah, gunting, lalu cabut semua pentul yang kita buat tadi di bagian bawah blus untuk mengesum ini. Sekarang kalau udah selesai mencabut pentul yang kita taruh di bawah blus tadi untuk mengesum ini, kita sekarang pentulin lengannya ya guys. Nah, kalian balik dulu lengannya seperti ini, lalu kalian juga pentulin sesuai radar nih. Kalau ini radarnya, kalian sum sesuai radar seperti ini, kayak gini ya. Kalau ada sisa benangnya, sisa benang jahitan, kalian gunting ya supaya bersih.
sama seperti mengesum lapis leher tadi ya guys, ke bawah, turun ke bawah jahit pinggir lalu naik. Turun lagi ke bawah. Ini. Lalu naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik, turun, naik. Nah, kita udah selesai mengesum lengan yang sebelah ini ya. Tinggal kita mematikan jahitannya. Nah, sekarang cabuti pentulnya ya guys, yang kita buat di bawah lengan ini, yang mengesum bawah lengannya. Sekarang kita pentuli lagi lengan yang sebelah lagi. Ini sama seperti tadi, kita pentulin, kita lipat menurut rader yang ada di lengan bawah lengan tersebut ya. Kalau ada benang sisa-sisanya, bersihkan ya guys, dibuangin. Nah, sekarang kita mulai lagi lipat ke dalam sesuai rader. Nah, udah selesai. Sekarang kita mulai ya guys, di zoom. Matikan. Pertama kali kita menjahitnya harus kita matikan ya. Lalu mulai zoom. Karena ini sangat tebal, kita tusuk ke bawah, lalu kita tusuk sedikit aja, jangan sampai nampak jahitan ke luar ya guys, jelek dia, gak rapi. Nah, kita zoom terus. Nah, udah selesai ya guys.
kita sentangan ini lagi dan kita matikan ya jahitannya, tusuk lalu seperti ini, masukkan dia ke sini, ini tarik sampai sekitar 2-3 kali ya guys. Ini, nah sekarang udah selesai, kita buka pentungnya. Nah udah selesai dia guys. Sekarang kalian lihat aku pakai yang udah selesai kita som ini ya. Ini dia guys, ini aku pakai ya. Nah udah bagus kan hasilnya yang udah selesai kita som. Ini bentuk V-nya. Ya kan guys, cantik. Pakai pertamanya. Ini ya guys. Nah, sampai di sini dulu video aku ini guys. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like video, subscribe, di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video, dadah.